lagi posisi basah 6.000. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Petani Karir Petani Muda. Petani masa kini, petani selfie, dan petani suka yang bikin happy. Oke, kita ala-ala seperti sniper Sumatera yang suka hunting dan berburu. Saya ini sedang berburu teman-teman, berburu rupiah tentunya. Akan hunting rupiah di kebun karet ala-ala sniper Sumatera. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah klik video ini. Semoga sehat selalu, lancar selalu, juga sukses selalu apapun usaha dan pekerjaannya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Oke teman-teman, hari ini saya mau ngumpul karet lagi, pulung ragi sehabis yang kemarin ya teman-teman ya. Dan ini kotaknya sudah kosong, tapi saya lupa ternyata embernya di bawah semua. Dan ya gimana ini, saya harus ngambil dulu karena ada di dua titik teman-teman, tadi di sana dan di sana. Ini terpaksa harus ngambil sana dulu baru ke sana, atau gimana ini enaknya. Oke teman-teman, mumpung ini sudah jadi dan kameranya, saya mau bikin time lapse dulu ya seperti apa hasilnya, karena saya pernah mencoba 1 jam itu hanya jadi 5 detik. Aneh ya. Oke teman-teman, selamat menonton. Yuk, untuk update harga karet selanjutnya di bulan Oktober November. Oke, halo teman-teman yang masih stay, terima kasih saya ucapkan. Dan inilah sudah selesai saya memulungnya. Setelah tadi sempat direkam tapi pakai timelapse mode cepat ya teman-teman ya, karena ya kita tadi mau bergaya-gaya seperti sniper Sumatera hunting dolar di kebun karet, penyadap karet hunting dolar di kebun karet, karena harganya ini kalau diimpor diekspor ya dolar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan harganya bagus, ini sekitar 6 hari atau 6 kali penderesan teman-teman. Dan alhamdulillah dapat segini. Saya mau nanti mau dijual langsung saja ya, nggak usah nginap-nginap. Coba tes berapa harganya. Bantu saya menaikkan ke motor ya. Oke teman-teman, ini sudah naik kotaknya ya, kotaknya sudah naik.
Bentar saya majukan dulu saja. Karena kondisi papanya mereng. Oke teman-teman, alhamdulillah kotak sudah naik. Terima kasih yang sudah membantu saya, menolong saya dengan doa-doa sahabat semua yang dari rumah. Oke, beginilah cara mudah mengangkat kotaknya teman-teman, bisa melebihi dari berat badan kita sendiri ya. Kemudian ya kita tata, kemudian kita ganjal dengan kaki, kemudian kita naikkan. Begitulah cara mudah menaikkan kotak atau mengangkat beban yang melebihi dari berat badan kita. Oke teman-teman, saatnya saya bawa pulang ini karetnya. Saya stop dulu karena kamera sudah panas. Oke, yuk kita nanti jual langsung ya. Ini sih ganteng. Terus bareng ngangkut. Wah, ngangkut lagi. Berapa ki? Berapa ton tadi? 4 ton setengah. Wih, banyak. Alhamdulillah. 4 ton loh. Loh, berarti yo khusus dari sini tadi ya? Ada tambahan. Kirain dari sini saja. Dari sini aja jam 4 ton yo lumayan. Ya saya 4 ton. Wih, sempat maning. Bumpong larang pokoknya didol. Bumpong larang loh. Ya kalau sampai 5.000 lagi ya coto. Deal. Sip. 4.2 bersih. Oke. Ini mau kemana lagi nih? Habis. Habis. Mau sekalau unit telung. Ya 3 Kang Agus. Oh Kang Agus pun ya. Jom. Orang seret ya kan? Ya. Supaya yang jelek cat menah ya motornya kok. Ya baru 2 tahun gak mampu air. Mambu ini air lem 42 kali 68 42 kali 68 sama apa dek timbang ya 85 600 286. Alhamdulillah naik teruslah naik. Kok tahun baru jangan-jangan kok mak jelek ya saya. Aku lama kan Natal tahun baru wes loka pokoknya itu lagu lama gak usah dilakukan. Mesti ya makanya kita seru wampang wae. 86 loh 8286 ya kan. Terima kasih banyak. Oke dilong.
ada Pak Den. Nasi doang. Nasi doang lauknya. Oke, teman-teman, harganya naik lagi, posisi basah Rp6.800 per kilo. Jadi naik lagi untuk update harga hari ini Oktober, minggu ketiga.